video ya. Kan anak ya. Kan kayak kepiting. Oh, ini orang mahir udah kadean lagi mata menjumpet tangan seorang. Sehari dapat berapa, Bian, Bu? Orang-orang gue, orang-orang satu. Tergantunglah. Enggak ada sibuk. Baik, iya. Tiga-tiga. Saya menantuk. Sejak kapan Pian bisa kayak ini? Anak-anak. Ah, baru sih kunjuran mulai kekanakan ya, baru di step. Lumayan lah untuk penghasilannya lah. Alhamdulillah, kita tahun ini Serdahan sendiri membangun bumdes untuk usaha pertamanya. Hitungannya di mana kami lakukan adalah menampung kegiatan kerajinan tangan masyarakat yang melalui anyaman tikar ini. Sebelum-sebelumnya masyarakat Serdangan sini sulit untuk menjual hasil kerajinan tangannya. Kenapa? Karena para pembeli biasanya melihat waktu ada pasang surutnya. Kalau misalkan di luar itu ada permintaan, baru lagi dia datang membeli. Sementara saat ini, hitungannya setelah ditangani oleh bumdes sendiri, masyarakat dengan mudahnya untuk menjual hasil kerajinan tangannya.